Hai Leo, bertemu lagi dengan saya Maya Vidata di YouTube My Edutainment TV Channel. Sudah akhir tahun nih. Semoga apa yang kamu impikan di 2021 ini terwujud ya. Dan 2022 akan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Leo, ini untukmu. Di bulan Desember 2021, pembacaan bersifat general, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate, ya. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Ada Page of Swords. Ada Seven of Wands dan ada Three of Wands. Leo, kamu ini pejuang yang tangguh. Kamu ini penuh dengan optimisme. Kamu berani. Kamu kuat. Itu sebabnya kenapa begitu banyak ujian dan cobaan yang terjadi di kamu. Karena Tuhan tahu kamu kuat. Kamu bisa melalui ini semua. Ya, untuk Desember 2021 ini, kamu berdiri dengan kuat ya di sini ya, di Page of Swords ini kamu berdiri dengan kuat di antara badai-badai yang sedang menghantam kamu. Kekuatan itu datangnya dari dalam diri kamu, kepercayaan kamu, keimanan kamu terhadap Tuhan yang selalu berada menjaga kamu, walaupun sesekali kamu juga merasa ini seperti gak adil. Tapi kamu kuat untuk kamu bisa untuk melalui ini semua. Permasalahan itu bisa kamu atasi ya di sini. Kamu bisa melewati semuanya dan kamu coba untuk berlalu, untuk meninggalkan semuanya, walaupun luka itu masih membekas. Tapi kamu berusaha untuk move on, kamu berusaha untuk melewati semuanya. Oke, kita coba lihat untuk kartu cinta. Pesan cinta untuk Leo, si pejuang tangguh. Di Desember 2021, patient. Di dalam percintaan, beberapa Leo sedang merasa bergairah, sedang merasa bahagia. Ya, nikmati saja. Ini akan menjadi obat buat kamu. Ya, jadi di antara berbagai macam permasalahan kehidupan yang kamu hadapi, tapi dalam percintaan, ya, beberapa ada yang pasanganmu begitu mendukung, begitu mensupport kamu sehingga itu menjadikan kekuatan buat kamu ya. Ya. Kalau di sini kamu yang masih sendiri, kamu menikmati hari-hari kamu walaupun tanpa pasangan. Jadi secara percintaan kamu di sini ya enjoy-enjoy aja. Kamu di sini walaupun ada sedih-sedihnya, walaupun ada kegelisahan, kegalauannya, kamu masih bisa menikmati semuanya dengan bahagia. Coba kita lihat pesan energi untuk Leo. Pesan energi untuk Leo di Desember 2021. Vulnerable. Kerentanan. Ya, memang kamu
suka bimbang, suka apa ya, suka ragu-ragu gitu ya. Banyak pertimbangan sih sebetulnya, banyak hal yang sudah kamu takutkan terlebih dahulu, jadi kamu ragu untuk melangkah gitu. Jadi kamu takut ini tidak bisa memberikan kebahagiaan, atau pendapat kamu itu tidak bisa diterima dengan baik. Sebetulnya jadi ini perang batinnya kayaknya di diri kamu sendiri sih. Kamu merasa mau melakukan ini, tapi kamu logikanya berpikir, oh nanti ini begini, 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 begini. Jadi coba dengarkan hati kamu, dengarkan intuisi kamu untuk menjalani hidup ini. Jadi gak usah terlalu banyak pertimbangan, berpikir secara logika. Boleh sih ya, tapi kan kita juga harus mendengarkan hati kita. Kalau kita merasa tidak nyaman, kalau kita merasa gak enak untuk melakukan itu, gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita rasakan, yang gak harus juga kita paksakan ke arah sana. Yang pertama adalah kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu. Kamu harus menghargai diri kamu sendiri dulu. Lakukan dan perjuangkan apa yang menjadi keinginan kamu. Di situ nanti kamu akan menemukan jalannya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang. Oke Leo, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat dan dukung terus My Edutainment TV Channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.